Halo guys, video kali ini kita akan mau memperlihatkan kita mau mencari lagi live ya guys. Kan Akatsu tapi sudah berlalu ya. Oke, kita mau ke liriknya Akatsu bukan dream, tapi yang bukan animenya. Kita masuk ke live-nya aja ya guys. Di sini. Ini juga ada sih guys. Oke, aku mau nontonnya cepat-cepat aja. Aku lagi nge-upload video ya. Sudah. Ini seiyume ya guys. Seiyunya Sena. Ini konsernya ada 2017 ya guys. Jadi ini konsernya sudah berlalu gitu. Oke. Nih udah termasuk guys ke album Akatsu ini. Ulang tahun Akatsu ke 10, jadi ini udah termasuk ya. Sini. Lagu ini membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi ketika kalian pernah bermimpi apa tuh kayak mimpi yang indah gitu guys, dipenuhi dengan keimutan gitu. Ya pokoknya gitulah guys di dalam lagu ini. Habis di dalam makna lagu Popcorn Dreaming ini, kalian mengajarkan apabila kalian pernah mengalami mimpi tentang popcorn di dalam kehidupan keseharian gitu guys. Ini ya kayak gitu. Ini jangka pakai speaker-speaker gitu guys, dia langsung pakai mic-nya doang kalau yang live version. Kalau di apa tuh namanya? Yang anime version atau original version, dan itu pakai ini speaker-speaker gitu guys. Selain dia menyanyi melalui vokal, dia pernah memakai ini speaker gitu kalau yang originalnya. Kalau live version ini enggak, ya guys. Oke, lanjut. Susah banget guys ini gerakannya, apalagi bawa mic-nya juga. Kalau sekiranya kalian pengen jadi idol, itu minimal gak usah bawa mic gitu guys. Kalau kalian mengas-mengas gitu atau kecapean gitu, kalau kalian ada dance-nya, gerakannya, apalagi kalian udah lancar banget ketika berlatih dengan apa namanya koreografinya gitu. Oke, lanjut ya. Gerakannya si Senen aku suka banget guys di sini. Ini gerakannya kayak orang pemberani gitu si ini Ria ya Ria. Nah ini gerakannya tadi bener ya. Nah ini nah aku suka gerakan ini, suka sekali. Senyum gitu loh guys si Senen, si waifu aku ya hihihi. Kalau misalnya full version ini gerakannya kadang dibuat sendiri gitu guys. Bukan dari animenya. Kalau di animenya memang sesuai short versionnya guys. Ini gerakannya tadi sesuai kayak di anime gitu. Kalau yang full version ini kadangan ini gak ada sambungannya gitu dari animenya. Jadi ini langsung ke ini live concertnya jika bernyanyi melalui full version.
Aku tahu lagu Popcorn Dreaming 2016 juga, guys. Berakhir di bulan ini, Desember gitu. Aku penasaran Popcorn Dreaming itu gimana lagunya. Pokoknya ini lagunya itu bagus ya, guys. Dimulai dengan rock band, menggantikan ya di dalam lagu ini kayak orang imut-imut gitu, guys. Ketika kalian mengalami bermimpi dan yang bertemakan dengan popcorn gitu. Ini serius, guys. Ini lagu I Castle Stars yang waktu pertama kali aku dengar. Yang Popcorn Dreaming ya, guys. Kalau nggak salah, kalau nggak Starlight ya. Ya aku lupa ya, guys. Pokoknya yang lagu pertama I Castle Stars aku yang pernah dengar hanya yang ini ya, guys. Oke. Dah, itu masih yang reaction untuk lagu kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ya, see you guys di next video. Bye.